proklamasi. Kami, bangsa Indonesia. Kepada Sang Merah Putih, hormat kami. Oke, baju HUT RI ke-76 seperti ini guys. Kalian bisa coba sendiri, keren ya. Bayangin guys, kita lagi main Engrang ini guys. Waduh guys, itu ada bambu runcing sih ya. Hormat gerak. Waduh guys, gila sih. Oke, okay, yo, halo teman-teman, welcome back to my channel teman-teman, kembali lagi di game Minecraft Pocket Edition. Dan iya guys, nah jadi pada video kali ini aku bakal coba bikin konten lagi. Di video kali ini kita bakal coba nge-showcase addon ya, sebuah addon spesial banget dimana ya sesuai yang kalian bisa lihat sendiri di bagian belakang aku itu udah kelihatan ya. Jadi video kali ini aku bakal coba nge-showcase addon kemerdekaan Indonesia ke-76 tahun sih ya. Ini adalah addon spesial banget dan ya ini aku bakal coba aja langsung showcase. By the way, di sini aku menggunakan ini guys. Ya, aku pakai kabel OTG di sini, jadi ya kalau kalian dengar suara aku klik-klik mouse ya, ini aku mainnya di HP, cuman aku pakai kabel OTG yang menghubungkan keyboard dan mouse, jadi ya ibaratnya kayak PC gitulah. Oke, okay, nah jadi video kali ini kita bakal coba langsung aja nge-showcase. Jadi pertama kita bakal coba aja lihat gimana sih untuk addon ini. Dan di sini aku bakal coba jelasin kepada kalian untuk addon itu cuman support versi 1.17.11 yang official updatean kemarin, guys. Di sini aku udah coba yang official sebelumnya, itu nggak. Tapi kalau beta aku kurang tahu juga. Kalau kalian mau tes ya silahkan ya. Oke, mungkin dari pertama kita bakal coba aja langsung masuk videonya. Dan seperti biasa guys ya, sebelum masuk videonya jangan lupa buat di like dulu video ini teman-teman. Di share juga ke teman-teman semua agar mereka juga tahu tentang video ini. Apalagi ini addon spesial kemerdekaan Indonesia sih ya. Dan yang penting adalah kita subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasi ya guys ya. Mari sama-sama kita dukung channel ini agar channel ini semakin berkembang ke depannya cuy. Oke, oke guys, kita bakal coba aja langsung masuk videonya and let's go cuy. Oke okay guys, langsung aja kita showcase addon kemerdekaan Indonesia ke-76 tahun. Ini addon by Akang Krabs ya guys. Di sini udah jelas banget. Jadi ini adalah kreatornya sih ya. Guys, daripada lama-lama aku bakal coba aja langsung showcase. Tapi ini sekedarnya aja guys ya. Untuk lebih lanjutnya bisa kalian coba aja sendiri sih. Oke. Okay? Oke. Okay. Langsung aja kita baca di sini map by Akang Krabs. Di sini ada tulisan addon by Akang Krabs dan ini kayaknya sih yang senjata cuy ya. Kita coba nanti di dalam keras mencuri aset dari addon ini. Ya, ini udah peringatan ya. Addon ini dibuat dalam 7 hari. Wow, jadi seminggu sebelum 17 Agustus ya. Di sini mungkin ya dia uploadnya telat. Di sini aku juga uploadnya telat guys ya. Sorry banget karena ya Akang Krabs baru juga ngupload addonnya, jadi aku bersempat uploadnya sekarang. Walaupun ya 18 Agustus masih bisa lah. Telat satu hari. Di sini ada copyright Rijal Ganteng di 5 Railing Animation by Red Error. Oke, okay. Ya di sini ada bendera merah putih gantungan gini guys. Di sini udah pernah ku bahas di video sebelumnya. Buat kalian menonton langsung aja tuh cek info kartu di sini ya. Itu addon kemerdekaan juga tapi yang ke-75 tahun ya. Tahun lalu cuy ya. Ya, template teksturnya punya yang addon sebelumnya ya, tahun yang lalu. Di sini juga ada Gardapura cuy. Kita coba ambil ya. Oke nih ya, Gapura, Gardapura. Ini ada Gapura bambu. Ini temanya seperti ini ya, desa-desa gitu cuy ya. Di sini ada Garuda HUT RI ke-76. Di sini ada bambunya cuy. Ini memang persis sih kayak tema-tema apa tuh namanya yang di desa-desa gitu cuy ya. Oke, lanjut aja di sini. Oke, berarti nomor satunya sebelah sini. Kenapa sebelah kiri duluan ya? Baju HUT RI ke-76. Untuk bagian bajunya seperti ini guys. Kalian bisa coba sendiri, keren ya. Kita coba buka chest di sini dan kita bakal coba aja pakai ya. Kita baca oh ya, klik kanan sih ya, harus pencet ya tombol bantuan. Oke, ini ada panduan. Dibuat dengan bahan wool putih dan merah yang diambil langsung dari bunga ros pilihan. Waduh, kayak promosi. Membuat baju ini bukan hanya sebagai baju pakai biasa, baju ini juga membuat pemakainya memiliki proteksi yang walau cuma 4 poin. Oh, oke, okay. Mungkin kalian bisa coba aja mode survival. Nah, ini dia guys, makanya enak ini udah kayak tampilan PC gitu. Kita bakal coba aja langsung pakai di sini. Dan by the way guys, di sini aku udah pakai skinku sebelumnya, itu udah ada headband bendera merah putih ya, ikat kepala gitu. Dipakai ini pun sama aja, cuman ya di bagian kepala aku kayak kepotong sedikit ya, ngebug gitu. Mungkin ini nggak usah aku pakai ya, karena kan udah di skin aku udah ada. Dan kalau kita pakai ini, sumpah ini apa cuy. Ya, aku pakai shading ya 3D modelsnya gitu ya, ibaratnya seperti itu. Jadi ya kita nggak usah pakai aja, kita simpan di sini. Oke, lanjut aja di sini kan aku sesuai janji tadi nggak perlu lama-lama showcase-nya.
Bagian sini nomor 2 ya, senapan produksi dalam negeri. Oke, di sini ada senjata-senjatanya. Di sini ada FVI aja nih. Pasang magazine di tangan kiri sesuai senjata. Kalau mau reload, ini mungkin ya biarnya kayak ya senjata didigan gitu guys. Kalau salah sih kita coba ambil di sini. Oke, ya yang pertama di sini ada pindad ya, pindad SS2V1. Di sini ada buku panduannya cuy ya. Oke, ini akan kita coba baca cuy. Oke, pindad S2 adalah ini adalah senapan hasil produksi PT Pindad yang cukup dikenal dunia karena bla 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 bla, ada banyak sekali di sini. Dan di sini ada senjata yang menarik banget, Komodo D5. Adalah senapan hasil produksi PT Komodo Armamen Indonesia yang berlokasi di kota Bekasi. Senapan ini juga mengadopsi kaliber 5,56 dan 44 mm. Senapan ini sangat handal untuk jarak menengah hingga jarak jauh. Oke, jadi itu dia dari deskripsi dari senjatanya. Jadi kita bakal coba aja langsung di sini. Dan seperti yang bilang tadi, untuk cara nge-reload itu gampang ya guys. Ini ada magazine, kita coba di sini, kita taruh di sini. Nah, ini otomatis bakal nge-reload sendiri. Kita coba di bagian sini cuy ya. Oke, kita tembakkan di sini, aku pencet ke kanan. Oke, ada suaranya sih, keren. Wow, gila sih. Di sini kita coba lagi. Ya, semoga kedengar ya. Nah, ini bisa dia ada animasi nge-reload gitu, kita coba ya. Nah, aduh guys, gila nih, keren banget sih, gila. Cuman kalau dari tampilan depan front person gini nggak ada kelihatan animasi dia ngokang kembali pelurunya gitu guys, cuman di bagian gini doang ya, lihat nih. Nah, jadi seperti itu. Ini juga sama yang Komodo, kita coba ya di sini, kita coba ambil pelurunya, kita ganti di sini, dan kita coba yang ini, kita coba. Oke, seperti ini ya. Nah, yang ini lebih keren lagi guys. Yang apa ini? Yang Komodo D5 ya. Oke. Jadi tunggu ngerilat dulu baru bisa itu ya. Oh, dan ini ada animasi kita sambil lari gitu ya. Cuman ini sorry banget aku pakai kabel OTG jadi ya nggak bisa sekaligus lari. Ini nggak, ini bukan PC guys ya. Ini main di HP aku sih. Oke. Lanjut aja di sini guys. A few moments later. Oke guys, di sini ada di bagian yang ketiga ada Engrang. Kita bakal coba aja langsung buka di sini, dan di sini dia ada Engrang bambu cuy ya. Jadi kita coba aja. Oh, langsung kepasang ada animasinya gitu guys. Kita coba ya di sini ya. Ini siap nih. Lihat ini ya. Bam. Oke, langsung ya. Enggak ada animasi langsung. Kedip-kedip gitu guys ya. Lihat nih. Kayak kedip itu Engrang bambu. Dan ini cocoknya kalau kita sambil jongkok atau sneaky gitu guys. Nah, seperti ini ya. Bayangin guys, kita lagi main Engrang ini guys. Waduh guys. Nah, kalau ini kan lebih cepat gitu ya. Kita coba lagi nih jalan pakai Engrang bambu cuy. Waduh gila, keren banget. Dan di sini ada apa nih? Kita coba jam. Oke, kita lompat main Engrang, jangan loncat-loncat juga kali, Bang. Oke, diingatin ya, keren ya. Untuk tampilan depannya seperti ini. Dan ini ada tulisan apa ini? Oh, cok, balik lagi. Oke, jadi seperti ini. Udah sampai ke sini atau sampai sini ya, kita balik lagi gitu ya. Coba kita lari. Oke, main Engrang jangan buru-buru, coy. Aduh. Ya udah diingatin makan crepes nih. Keren sih Edennya, cuy. Oke, kita lanjut aja lagi di sini. Dan di sini ada di bagian nomor 4 atau dekorasi. Dekornya kurang banyak, tapi ya udahlah. Udah tertera sih sebenarnya di Eden ini. Udahlah. Kita langsung aja showcase. Jadi untuk dekorasinya itu seperti ini. Ini benderanya gitu ya. Kita coba ambil ini, ada bendera bambu. Di sini juga ada, nah, gapura bambu cuy ya. Di sini ada juga banyak lagi nih seperti ini guys. Kita ambil ya, coba ya. Ada bendera gantung dan ada gantungan merah putih. Jadi untuk bagian dekorasinya kalian bisa lihat sendiri di sini. Dan sini ada kayak tembok gitu guys. Di sini ada tembok 1 dan ini tembok 2 ya. Tembok 2 ada tulisan 76 tahun Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh cuy. Dan kita coba aja langsung di sini lagi, dan kita coba aja kelima bambu runcing. Di sini ada musik. Oke. Di bagian sini ada fun fact, model bambu runcing ini ada dari model lama. Nah, seperti yang aku bilang tadi, ini udah pernah dibahas di Eden lama. Dan di dalamnya itu ada bambu runcing sih ya. Kita coba ambil di sini. Oke, ada suaranya sih ya, Pak. Oh. Oke, kalau dari depan gini nggak ada suaranya, aneh sih. Tapi kalau di bagian sini, kayak ada suara kita mengayunkan bambu dan ada suara mukul bambu gitu guys ya. Wah gila, keren sih cuy. Ini kalian bisa mungkin ngetek-ngetek mob gitu ya, lebih di make lagi nih. Dan sini juga ada musik ya, Indonesia Raya. Dan di bagian sini ada juga Padamu Negeri, lagunya sih ya. Biar jaga-jaga kagak kena copyright, mendingan main setengah aja yang Indonesia Pusaka. Tapi ini kayak nggak copyright sih, kita coba ya sebentar aja. Oke, kita stop sound ya. Nah, ini baru keren. Akan keren bikin comment block untuk menghentikan suaranya. Di sini juga ada suara Padamu Negeri, mungkin sekedarnya aja. Ya, kalian tahu ya, takut copyright, cuy.
Nah, itu dia guys, kedengar ya, kita matikan takut copyright cuy. Oke, udah stop sound. Di sini ada panjat pinang gila keren nih. Ini udah ditambahin oleh Akang Krabs. Dan ini ada tangganya ya, atau leadernya gini. Kalian harus bisa naik ke atas sana ya. Nah, di sini itu kalian bisa ngerotate pohon pinang ini cuy ya. Ini ada airnya, ini kayak ibaratnya becek-becek gitu. Nah, di sini aku bakal coba tampilin sama kalian nih. Nah, di sini ada tulisan nih ya, rotate. Nah, posisi bakal berputar gitu guys. Misalnya ke arah sini ya, dia bakal putar kemari cuy. Jadi seperti itu ya kurang lebih. Dan di bagian sini juga ada bendera merah putih dan ada hadiahnya cuy ya. Nah, ini dia guys, ada ambil hadiah. Jadi aku bakal coba aja langsung ambil. Oke, apa itu di drop guys? Kita coba lagi di sini, mungkin di bagian sini. Oke, udah dua. Satu lagi dan kita coba lihat. Nah, ini hadiahnya atau cuman ini aja hadiahnya? Oke, kita dapat block of netherite, gold ingot dan block of gold. Sumpah ini kalau beneran jadi kaya kita ya, ikut panjat pinang cuy ya. Nah, jadi ini ya guys ya, punya tadi itu panjat pinang cuy ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan kita langsung aja ke penghujung. Di sini ada coba ini akan terlihat sangat keren. Oke, biar jaga-jaga kagak kena copyright, bisa dimatiin lagunya. Ya, karena ini berhubungan dengan lagu ya, mungkin ya sekedarnya aja. Di sini aku udah merubah dari kalau kita bilang NPC lah ya. Nah, itu udah aku rubah ke skin aku. Sorry Akang Krabs, aku ubah skin yang paling pertama itu paling depan ku ganti ya. Sorry banget. Oke, kita coba aja langsung sini kita pencet dan boom. Otomatis nge-summon seperti ini guys. Lihat nih ada suaranya juga dan skin aku paling depan sih ya. Hormat gerak. Waduh guys, gila sih. Kita lagi menghadap bendera Indonesia. Kita harus ikut sih. Nah, ini guys, kita lagi upacara bendera. Cuman ini aku nggak bisa hormat ya. Ini skin aku yang asli, cuy. Dan ini dia benderanya guys. Oke. Dan di sini ada skin. Salah satunya juga ada Bang Ahoy cuy ya. Ini adalah skin si Akang Krabs dan Aska Afkari mungkin yang ini ya. Kalau nggak salah sih yang depannya aku udah ganti. Kalau nggak salah itu siapa namanya? Bentar guys, kita ambil di bagian sini. Ini di bagian Mobs Egg dan di bagian. Nah, ini dia Sponzy dan udah aku ganti jadi skin aku ya. Sorry banget ini Kang Krabs dan Ahoy warna kuning gini guys ya. Oke, jadi sini mungkin ya kalau kalian langsung aja ambil di mode kreatif, bisa langsung aja kalian ambil seperti ini. Kalau kalian harus pasang edenya dulu untuk senjatanya seperti ini guys ya, di bagian equipment. Oke, jadi ya ini dia teman-teman, ada benderanya ini gerak ya animasinya guys. Ada animasinya juga benderanya ini naik pelan-pelan sih ya. Dan mungkin ya kurangnya mungkin ya nggak ada ya NPC yang bisa narik ini guys ya. Tapi sulit sih untuk ngecoding ini aja udah keren banget sebenarnya aku guys. Sini ada bayangan juga dan sini kalian bisa nge-rotate juga guys. Lihat nih, nah. Nah, ada tulisan rotate cuy ya. Di sini kalian bisa langsung aja nge-spawn si NPC ini. Aku coba aja yang aku aja tadi ya. Oke, aku coba yang Sponzy dan ini. Ini udah aku ganti, sorry banget Akang Krabs ya. Kita spawn di sini, bam. Nah, di bagian sini kan skin aku tuh ya ini udah hilang tadi modelnya cuy ya. Dan kita coba aja. Nah, itu bakal ngehormat otomatis dan sini kalian bisa langsung aja ubah rotasinya. Kita coba di sini. Nah, 1. Nah, 2 dan ini oke, 3. Coba lagi di sini, apakah bisa? Nah, cuman mentoknya ketiga gitu doang. Dan kita bisa coba aja langsung mukul. Mungkin kita pakai bambu yang tadi ya. Kita mau tes damage yang diberikan. Waduh, tumbang guys. RT-nya tumbang gitu guys. Ninggoy. Dan tadi aku lupa juga. Ini ada komodo ini ya senjatanya. Aku gak tahu kenapa pelurunya ini kagak kelihatan. Baru nyadar sekarang dia. Kalian lihat ini guys. Nah, ini kagak ada pelurunya yang muncul ini. Mungkin ya ini dalam versi pembaruan lagi. Mungkin ya kalau lebih update-nya lagi mungkin aku bahas ya. Kalau kalian setuju aku bahas senjata yang dibikin oleh Akang Krabs ini, kalian komen kalau komentar guys. Ntar kita bikin kontennya cuy, oke? Oke guys, nah ya mungkin segini aja teman-teman untuk video kali ini. Thank you banget buat yang nonton. Dan ini dia teman-teman ya, aku udah nge-showcase Eden spesial memperingati kemerdekaan Indonesia ke-76 tahun by Akang Krabs. Jadi buat kalian tertarik bisa langsung aja cek di link deskripsi video. Aku sudah sertakan link dari kredit kreatornya dan link downloadnya sendiri sih ya. Bisa langsung aja kalian cek di situ. Dan menurut aku sih ya apresiasi dari aku, Akang Krabs bikin Eden ini keren banget sih ya. Dan jangan lupa buat support Akang Krabs juga biar semakin semangat dia bikin Eden berikutnya. Kita tunggu Eden yang menarik lagi ya guys ya. Oke guys, segini aja teman-teman video ini. Thank you banget buat nonton. Dan seperti biasa guys ya, kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa tinggalkan like, share ke teman-teman semua agar mereka juga tahu tentang video ini dan channel ini. Dan penting adalah kita subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasi guys ya. Mari sama-sama kita dukung channel ini kalau channel ini semakin berkembang ke depannya cuy. Oke. Oke guys ya, aku RT ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.